Halo semuanya, kembali lagi di Ugun Lab Channel. Kali ini kita akan membahas tentang penyebab turbulensi pada pesawat seperti kasus Singapura Airlines. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe di channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Jangan lupa juga tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lanjut, satu orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka usai pesawat Singapura Airlines dengan tujuan London Singapura mengalami turbulensi parah pada Senin 20 Mei 2024. Maskapai menyampaikan pesawat Boeing 777-300ER mengalami turbulensi hebat hingga terpaksa mendarat darurat di Bandara Internasional Suvarnabhumi, Bangkok, Thailand pada pukul 15.45 menit waktu setempat pada Selasa 21 Mei 2024. Lalu, apa penyebab turbulensi pada pesawat? Turbulensi adalah kondisi ketika kecepatan aliran udara berubah drastis. Turbulensi bisa disebabkan oleh banyak hal, terutama pola cuaca yang tidak stabil. Turbulensi biasanya terjadi ketika sebuah pesawat terbang melalui benturan udara yang bergerak dengan kecepatan yang sangat berbeda. Turbulensi ringan dan sedang mampu mengakibatkan penumpang merasakan ketegangan pada sabuk pengaman mereka. Barang-barang yang tidak ditaruh dengan aman juga dapat bergerak di sekitar kabin. Dalam kasus yang parah, turbulensi bisa melempar penumpang di sekitar kabin. Situasi ini bisa menyebabkan penumpang terluka parah dan terkadang mengakibatkan kematian. Sebagian besar turbulensi terjadi di awan yang terdapat aliran angin yang naik dan turun. Sebagian besar turbulensi tersebut cukup ringan, tetapi pada awan yang lebih besar seperti awan badai cumulonimbus, pergerakan udara yang kacau dapat menyebabkan turbulensi sedang atau bahkan parah. Selain karena cuaca dan gugur api seperti badai petir, pegunungan, dan muncul awan tertentu, ada juga clear air turbulensi yang dapat mengagetkan pilot dan terjadi tanpa peringatan. Angin yang berguncang seperti itu dapat membuat pesawat keluar dari jalurnya, kehilangan ketinggian dengan cepat atau terumbang-ambing dengan keras. Oke, itulah dia penyebab turbulensi pada pesawat. Jika menyukai video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke media sosial kalian.